ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Nah, jazakumullah khairan. Ana ingin bertanya Ustaz tentang kaifiat dalam tata cara al-muwajjidat. Di situ kan disebutkan yaf'alu dzalika salasa marratin. Itu kaifiatnya gimana Ustaz? Apakah dibaca al-muwajjidat kemudian diusap tiga kali atau bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Jadi kedua telapak tangannya dia buka, terus dia baca al-muwajjidat. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia meludah ke tangannya, dia gosokkan, kemudian dia usap dari kepalanya, mukanya, turun ke bawah, turun ke semua badan yang bisa dia cakup. Setelah itu dia baca lagi tiga kali, dia ludahkan sedikit ke tangannya, kemudian dia gosok kepalanya, mukanya, dan seluruh badannya apa yang bisa dia lakukan. Terus dia buat lagi yang ketiga kali seperti itu. Nah, begitu kaifiatnya. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.